Helen, belum mau present udah direkam. Gak ngerti lagi deh ini pan apa. Ah, yang penting lah. Let's go, kita present salah satu unit yang bisa kita bilang di sini it's a rare full spec quite head on ya. Ini siapa lagi kalau bukan motor Koko Yus. Let's go guys. Welcome back with me and one of our Moge by Earth Motoclan Honda Rebel 500 and we are the Earth. Okay guys, jadi hari ini lebih tepatnya gue seneng banget bisa mengelari salah satu motor rakitan kita dari standar, bukan standar samping ya. Nah, jadi dari stok OEM-nya sampai akhirnya tertuning dari segala sisi seperti ini guys. Mungkin lebih detail pekerjaannya kalian boleh cek langsung di Instagram kita @earth.motoclan. Dan tentunya sekarang gue akan present guys dari atas sampai bawah, dari depan sampai bujur. Jadi langsung aja kita review one of our Moge build satu ini. Let's go guys. Jadi yang pertama kalian kita bisa lihat di atas ini Rebel yang tadinya tuh stangnya bisa dibilang nyaman. Dan sampai akhirnya Ko Ius tuh mendatangkan satu part yang kita install di sini sampai agak sedikit mengurangi kenyamanan, but ya membikin tampilannya tuh garang banget. Kalau di luar sana banyak banget yang komen di vlog sebelumnya juga itu ini kok Jepang gitu. Why Honda? Because gue bilang sekali lagi ini adalah Honda Rebel 500 yang gue bisa sendiri bilang mirip sama hampir Davidson 48 alias Harley 48, kalian pasti tahu karena kenapa? Karena tankinya juga tuh kecil. Tapi di sini gue bilang sekali lagi ke kalian bahwa ini motor adalah Japanese Harley alias Honda ya guys ya. Nah, berhubung tadi gue udah sebut wilayah stang, ini stangnya sudah digantikan dengan model yang sedikitnya rada drop head guys. Jadi tampilannya tuh seperti ini dan sudah terpasang dengan sangat maksimal. Kalau kalian mau lihat, ini posisinya tuh yang ibaratkan sebelumnya Rebel tuh seperti ini guys. Agak tinggi sedikit, namun sekarang posisinya udah berubah agak segini dan menjadi posisinya agak sedikit bungkuk. Kalau di dunia custom culture, gue bisa pastikan bahwa ini adalah speed chopper style. Alias dia itu agak membungkuk, bukan naik ke atas guys. Lanjut lagi. Dan part yang kedua kalian bisa lihat di sini bahwa ini handle gripnya sudah digantikan dengan merek Akosato yang tentunya gripnya tuh empuk banget dan ya terlihatnya tuh rapih banget, simple but beautiful guys di sini. Dan nggak ketinggalan juga Ko Ius menggantikan nih handle kopling favorit anak bangsa, mau dari kelas Moge, mau kelas 2 tak, mau kelas apapun ya, ini udah handle kopling terenak sepanjang masa. Dan finishingnya tuh dikasih warna hitam agar tidak mencolok guys. Jadi ini bener-bener tuningan yang slipper, gue bisa bilang slipper but slebeo deh pokoknya. Gila, Ko Ius satu ini emang orangnya tuh detail banget, apik banget, rewel banget, tapi emang bener ketika sang ownernya juga detail, kita ngerjain motor di sini tuh jadi yang ibaratkan tambah detail lagi guys. Jadi checkingnya kita bisa bareng-bareng sampai akhirnya ini motor sudah terakit dan happening banget menurut gua. Dan tentunya kalau kalian perhatikan lagi di sini, ini ada apa nih, selang rem merek WR3 alias WR3 yang membuat si aliran minyak remnya tuh nggak kembang-kempis, alias jadi remnya lebih sedikit pakem dan safety-nya naik.
Lanjut, ini kalian juga bakal melihat perbedaan dari Rebel yang sebelumnya kita belum otak-atik di perwilayahan lampu, guys. Di sini wilayah lampunya sudah dirubah. Kalian bisa lihat yang tadinya tuh bohlamnya tuh Rebel gede banget dan bentuknya tuh seperti segitiga. Ini udah digantikan dengan lampu sein yang biasanya anak-anak custom culture tuh pada pakai. Jadi ini udah diganti juga, guys. Retrofit juga dan keren banget menurut gua. Jadi ini motor simple banget. Nggak ada part yang gede-gede, nggak ada temennya. Jadi ini udah berkawan semua nih. Nah, tentunya setelah itu nggak lupa juga kalau kalian lihat, guys. Ada beberapa finishing yang mungkin gua rubah sendiri di sini. Karena untuk menyamai rangka sampai akhirnya bar and untuk wilayah perstrobowannya juga gua cat warna hitam glossy. Jadi ini menyatu banget ya. Jadi satu kesatuan banget. Detail banget dan keren banget. Ditambah lagi pemasangan strobo, pasti ini kalau di konten ini TikTok nih, telolet-telolet, ini pasti FYP sih. Ini barang strobo yang ibaratkan kecil tapi membuat motor ini tuh jadi kayak garang. Selain itu, mungkin safety di jalannya juga akan terasa banget gitu ya, guys ya. Ditambah lagi, guys, kalau wilayah depan kalian bisa lihat di sini ada radiator guard, guys. Radiator guard yang diimpor langsung dari Mr. AliExpress, ya kan? Sama-sama kayak tim kreatif kita di sini, Mr. Ali. Ini juga dari AliExpress nih. Jadi ini diimpor langsung dan menutupi si radiator dari apa nih? Gejolak kaula perkerikilan yang dapat membuat ini radiator tuh rusak gara-gara batu gitu, guys. Jadi ini udah dipasang dan kalian bisa lihat di sini ada tulisannya Rebel. Keren banget menurut gua, simple banget but pretty banget. Ditambah lagi satu part yang kita bikin sendiri juga di sini. Ya, kalian bisa lihat bahwa di sini kita custom under coal, guys. Ya, under coal ini kita custom bener-bener yang dari nol dan berbahannya plat. Gue ulangin sekali lagi kenapa gue mengajukannya dengan berbahan plat. Karena ini balik lagi akan digunakan saat melaju cukup kencang, ya, sehingga adanya benturan-benturan kerikil tuh pasti kerasa banget. Jadi sampai akhirnya gue bikin dengan bahan plat dan finishing hitam matte black agar sangar banget, guys, di sini. Lanjut lagi, dan kalian juga jangan lupa, guys, bahwa Rebel 1 ini kita full tuning exhaust system yang nanti mungkin di ujung video akan gue kasih tahu. Jadi kalian bisa lihat ini bikinan kita sendiri yang kalian tuh boleh cek. Ini custom banget, guys. Karena ini dua silinder ya. Nih, kalian bisa lihat yang satu ke wilayah kanan langsung. Yang sebelah kirinya it's called under the chassis. Alias masuk, melingkar, berputar dan menuju bujur, guys. Jadi ini custom exhaust yang menurut gue tingkat kekomplekannya tuh udah wah. Gue sendiri ngerjain di sini sama tim itu sampai garuk-garuk kepala ya, ibaratkan ini konsep apa? Sebelumnya belum pernah kita sejujurnya untuk melakukan konsep motor seperti ini. Tapi berhubung kok Ius balik lagi nantangin, nih ada nih inspirasi build-nya dari garapan Jepang. Earth masa nggak bisa? Katanya sama-sama makan nasi. Nah, dari situ tuh jiwa-jiwa merontah-rontah. Dan akhirnya, that's it. Ya, jadi semua. Dan finishingannya pun gue bisa pastikan bahwa exhaust ini seperti aftermarket, aftermarket di luar sana. Gue menggunakan wrinkle paint. Jadi ini agak kasar-kasar sedikit kembangnya ya. Bukan kembang busuk ya, tapi kembang kasar di sini gitu. Dan tentunya, guys, kalau kalian lihat lagi, kita di sini juga mengcustomkan piping intake yang ibaratkan ini sudah menjadi open filter, guys, di sini. Dan pengaruh banget di suara, jadi ngebas banget, enak banget di blarnya, guys. Setelah itu, perwilayahan intake, exhaust udah beres semua. Kok Yus juga datengin lagi nih part cover engine bermerek WR3 lagi, guys, untuk melihatkan bahwa ini motor kokoh banget.
keren banget, dan ini adalah salah satu function agar melindungi ruang mesin dari kalau amit-amit guys di sini jatuh atau enggak nabrak apa. Jadi mesin tuh tetap aman secara blok mesinnya dan tidak terkena hentakan benturan. Jadi ini benar-benar safety point yang menurut gua good banget yang Koius udah apa nih taruh di motor ini guys. Dan tentunya karena ini motor custom yang ibaratkan kita juga sampai bikinin footstep custom juga guys. Dan kalian boleh lihat detailnya, ini jalunya ya, ini benar-benar gua nggak bisa sembarangan cari dan sembarangan nemuin, sampai akhirnya gua menggunakan persamaan punya BMW R28 Legend ya. Dan tentunya ini harganya nggak bukan cemen-cemen, ini harganya nggak sembarangan kayak cuman puluhan ribu gitu guys, enggak, ini ratusan ribu. Satu bijinya tuh gua nggak mau sebutin nominal, yang penting sepasang tuh bisa jutaan. Jadi ini rare item banget, sampai akhirnya gua bisa kawinin silang dengan footstep yang gua custom sendiri di sini. Dan finishingnya pun kalian bisa lihat cutikannya, ini OEM semua. Ini gua cari karet persamaan apa gua masukin pluk, sampai akhirnya ini keren banget dan tidak terlihat kasar banget guys, tapi ini rapih banget motornya. Menurut kalian gimana? Boleh tentunya komen di bawah aja. Dan tentunya buat kalian Rebel user, bolehlah kita saling chit-chat dan sharing information about how to modifikasi Honda Rebel satu ini. Jadi ini adalah salah satu build khusus dari Team Earth untuk kalian tonton guys. Lanjut lagi. Nggak ketinggalan juga yang tadinya joknya masih menggunakan standar, ini di custom di Jakarta nih, nggak tahu nih Koius beli di mana. Yang jelas bentuknya tuh jadi tetap bisa menaikkan fungsi boncengan guys. Tuh, yang tadinya tuh nggak ada ya, nggak ada jok belakangnya, sampai sekarang dibikinin jok yang custom dengan tampilan depan belakang bisa didudukin. Dan ini keren banget menurut gua, dan nggak jadi kayak nakal banget ini motor, tapi dewasa banget guys secara fungsi. Jadi tagline kita Vision All Function, berguna banget dan terjadi di motor Koius satu ini guys. Nah, ditambah lagi dengan pergantian step belakang juga yang berornamenkan hitam CNC nih. Jadi ini keren banget juga, detail-detailnya tuh kena banget. Jadi ini motor juga gue bisa pastikan bahwa aliran modifikasinya yaitu monokromatik dengan menggunakan dua perpaduan warna. Gray, black, that's it. Gray black, only two colors ya, dan it's happening banget menurut gua, keren banget guys. Tentunya juga mungkin ini adalah hasil cat kita juga guys, dari secara tangki dan finishingnya yang sudah menempel di motor Koius satu ini. Dan part terakhir yang sudah diganti adalah ban belakang, kalian bisa bedain guys. Ini di wilayah belakang, kalian boleh aja nonton di vlog sebelumnya soal Rebel guys. Ini udah digantikan dengan menggunakan ban 180. Jadi ini lebih memenuhi ruang spakbor belakang. Karena spakbor belakang yang sudah dikustomkan dengan menggunakan lampu LED di spakbornya yang tidak ada cantolan di sini, jadi lebih slim, tapi kita expose ban lebih besar guys. Menurut kalian oke atau enggak? Dan part terakhir, gue lupa nih, dudukan bracket plat nomor juga kita custom. Jadi kayak hampir Davidson pada pasarnya. Menurut kalian gimana? Boleh komen aja di bawah. Dan tentunya bagikan buat Rebel-Rebel user yang ada di mancanegara, Indonesia, atau di luar Indonesia. Oke, pokoknya gue bisa klaim juga menurut kalian gimana? Ini adalah one of the best Rebel di Indonesia yang menurut gue tertuning dengan sangat simple, berspek, hedon, mewah, dar lah. Pokoknya kayak gitulah guys. Nah, sebelum closing, gua akan kasih tahu perbedaan suara knalpotnya yang sebelum kita bikin dan yang sekarang kita sudah bikin. Let's go guys. Mau sinematik dulu nggak? Tek 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 tek. Cepat ya. Ya. Startnya seperti ini guys. Mungkin gua geber sedikit biar afdol.
Dan gue pengen sekalian pamer ke kalian semua strobonya seperti apa. Nih gue kasih tunjuk. Dan tentunya modenya juga bisa berubah-berubah guys. Gokil banget nih. Emang susah ya strobo mahal tuh emang begini nih. Wah. Oke. Oke guys, jadi ini kebeneran. Itu ownernya. Itu ownernya. Itu ownernya guys, ada di sini sekalian nonton juga. Jadi menurut kalian gimana soal one of the best rebel di Indonesia satu ini? Kalian boleh aja komen di bawah dan tentunya mungkin ke depan gue juga ibaratkan masih ada sedikit bangsa peracun-racunan tipis-tipis di sini guys untuk memodif lanjut si rebel Kokoius satu ini, oke? Dan kalian juga jangan lupa follow Instagram kita @earth.motoclans untuk tampilan-tampilan motor yang sedang kita garap semua di sini. Dan tentunya juga untuk detail-detail semua pekerjaannya semua terekspos sudah di Instagram kita. Dan tentunya untuk sore-sore ini lagi ada yang santuy-santuy. Jadi ada juga Instagram kita yang soal coffee shop juga di sini guys. Itu namanya @the_earthspace. Jadi pokoknya kalian follow aja. Kalian mau senja sembari lihat kendaraan modifikasi kalian lagi digarap dan tentunya ngobrol-ngobrol soal proyekan modifikasi, kalian boleh langsung aja kunjungan ke kami dan it's open from 10 o'clock in the morning until 12 o'clock in night, midnight aliasnya malam hari, tengah malam hari guys, oke? Okay? So mungkin hari ini juga aku kasih tahu kalian, kita punya 7 Instagram yang telah menjadi 8, linknya ada di deskripsi semua. Dan mungkin hari ini soal one of the best rebel 500 by Earth Motoclan, segini dulu. Thank you for watching and be the best on Earth guys, bye-bye.